Halo semua. Kali ini gua nyoba main game yang baru aja rilis, Forsaken World. Gua dapat notif dari Play Store sekitaran jam 12 ya kalau nggak salah. Di Play Store ternyata game ini memiliki rating yang cukup rendah ya kan, sekitaran 2,6 dari 5. Dan kenapa? Setelah gua coba ternyata emang servernya sering full ya kawan. Jadi bagi kalian yang pengen nyoba masuk ke game ini untuk sekarang, kalian coba aja masuk di jam malam ya, antara jam 12 malam sampai jam 5 pagi saat sepi-sepinya. Dan ternyata gua work bisa masuk. Di sini ada sekitar 7 kelas yang tersedia ya kawan. Ada warrior, mage, assassin, cleric, vampir, merchant, dan terakhir ranger. Gua bakal nyoba pilih kelas vampir karena di game MMORPG jarang banget ada game yang memiliki kelas tersebut ya kawan. Dan ini dia kustomisasi karakternya. Ya lumayan. Game ini termasuk game MMORPG open world dan udah berbahasa Indonesia. Untuk ukuran totalnya sekitar 3,16 GB ya kawan. Lumayan besar juga karena game open world ya. Oke, gua udah selesai kustomisasi dan sekarang langsung masuk aja ke dalam gamenya. Kita lihat di dalam gamenya bakalan seperti apa sehingga mendapatkan rating yang segitu ya. Di sini nggak gua skip, kita lihat dulu gimana sinematik trailer dari alur ceritanya. Oke, sampai sini masih cukup lancar. Nah, ini kenapa ini, kawan? Ya, mungkin bug-bug macam gini yang buat mereka memberikan rating yang dikit ya. Gua bakalan coba restart apakah masih begini atau emang HP gua yang kurang support. Oke, gua udah close tadi aplikasinya dan gua udah coba masuk kembali dan ternyata tadi dapat antrian server penuh ya. Tapi jangan khawatir, kalian coba klik-klik aja terus. Pasti bakalan masuk kalau di jam-jam malam begini ya. Dan ini dia, gua udah masuk di game-nya. Di sini terdapat auto quest. Ya, hampir sama dengan kebanyakan game MMORPG yang ada di mobile ya kawan. Pasti ada auto quest dan auto battle-nya. Oke, di sini gua cukup klik tap 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 terus. I want you to go to the Temple of Genesis mentioned by that dryad. Find Anti the World Tree and also a way to leave here. This is our war. Kalau menurut gua grafisnya sih lumayan ya, walaupun detailnya nggak begitu bagus. Kalau untuk animasi-animasi seperti ini sih menurut gua keren. Dan semoga di battle yang sesungguhnya juga cukup keren ya animasinya. Oke, di sini masuk ke battle-nya. Dan ini dia tombol attack-nya. Gerakannya masih agak kaku ya kalau di real battle-nya, enggak seperti di animasi kayak gini.
sink into despair before the strength. Tap a skill button. Video gua kali ini bisa jadi referensi kalian bagi beberapa kalian yang ingin nyoba download dan mainkan game Forsaken World ini. Jadi sebelum kalian download dan mainkan, alangkah baiknya kalian nonton dulu video gua agar nanti nggak kecewa atau kalian emang bener-bener ingin mainin game ini. Find the villagers in charge of farming and hunting, and learn about our way of life. Ugh, the once gentle Tuskers have mutated into... Tap the auto button to enter auto battle. Sini kayak agak delay-delay gitu ya. Padahal sinyal gua di bawah kiri itu terlihat hijau full. Ataukah mungkin emang gadget gua yang kurang support atau dari servernya ya emang terlalu berat, karena tadi gua lihat cuma ada satu server di depan. I've heard a holy contract ritual is being held in the temple at this moment, but don't worry, someone is here to help us. Kalau gua disuruh ngerating, mungkin rating gua bakalan 3/5 ya untuk game ini. Ada beberapa kelebihannya juga dan cukup banyak kekurangannya juga ya. Di sini bisa naik mon-mon gitu seperti di trailernya ya. Cukup keren juga kalau bisa ngeksplor map yang luas dari udara naik hewan-hewan gitu ya kawan. Oke, di sini ada peri atau bidadari ya, atau angel-angel. Kayaknya lagi bobok dia kawan. I've been protecting my Sheila for a long time. Could you go and ask Lucia how Sheila is now? Seingat gua sih dulu kayaknya pernah main CBT-nya kan. Seingat gua ya kalau enggak salah. Dan pada saat itu kayaknya sih game-nya lancar-lancar aja, dan untuk alur ceritanya sih keren, bagus. Ini kayaknya perkumpulan para dewa-dewa gitu ya kawan, konstelasi para dewa. Nah ini ada cewek lansia. The shadows are gathering. Wake up, Sheila. Gimana sejauh ini menurut kalian? Apakah kalian bakal minat untuk download dan maininnya? Dengan ukuran segitu dan dengan gameplay yang seperti ini, kalau kalian suka sama game ini dan tertarik, gua bakalan main game ini terus buat nyari-nyari video-video yang bermanfaat dari game ini ya kawan buat kalian. Sheila, Sheila, how are you feeling? Maka dari itu jangan lupa untuk berteman dengan gua dengan cara subscribe di channel ini ya. Karena satu subscribe dari kalian sangat membantu support untuk channel gua. BTW di sini ada Jacob si serigala ya kawan. Gua berasa kayak main game Twilight di sini. Ada vampir, ada ceweknya, dan ada manusia serigala. Ya mungkin segitu dulu review singkat gua untuk game Forsaken World ini. Kalau kalian niat mainin, nanti link downloadnya gua taruh di deskripsi atau bisa kalian cari sendiri di Play Store. Kalau ada saran, pertanyaan atau kritik bisa kalian tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, thanks bagi kalian yang udah klik dan nonton videonya. Sampai ketemu gua di video-video selanjutnya.
See you, kawan.